depan saya ini ada tanaman aglonema sirotsuki ya. Tapi uniknya tanaman ini ditutup plastik ya. Ya kenapa? Karena ini itu bibit ya, dipotong dulu. Kemudian nanti untuk nunggu tunasnya tumbuh biar aman ya, nggak busuk, nggak kena hujan, nggak kena macam-macam, dikasih plastik sebagai pelindung. Nah, nanti kalau udah tunasnya agak besar akan dibuka. Nah, seperti ini ya, ini udah tumbuh. Tapi mungkin kurang besar, nanti kalau udah besar dibuka biar lebih aman lagi. Ya, jadi ini salah satu trik untuk menanam ya, tanaman ya. Kalau di musim-musim kayak gini banyak hujan, biar aman dikasih plastik.